Minta tolong gak, bensin gue habis. Aduh bro, gue lagi gak enak badan, gak bisa keluar. Dulu jomblo aja sama gue, sekarang punya pacar, pacar mulu. Bensin gue habis, bisa minta tolong gak? Iya, iya, ini gue kesana. Aku datang Rico dulu ya. Coba lihat stylenya Rico, alay banget dah. Iya, perasaan banyak itu-itu doang. Coba lihat stylenya Rico, alay banget dah. Ya udahlah, emang mungkin dia sukanya kayak gitu. Jangan suka jelek-jelekin temen, bro. Lah statusnya galau, pasti putus. Mampus! Kenapa lagi statusnya galau? Halo, kenapa lagi lu? Gua habis putus. Ya udah, gua ke rumah lu ya. Udahlah, gak usah terlalu dipikirin. Ayo kita jalan aja, bro. Vic, gua minta tolong, bisa pinjam motor lu gak? Aduh, gua juga mau jalan, mau pakai gua. Enak aja pinjam-pinjam. Bisa pinjam motor lu gak? Ya pakailah, gua juga gak jalan. Ah, ke rumah aja. Vic, bentar lagi. Halo. Sayang jemput ya, aku udah mau ke kampus. Iya, iya, ini aku jemput ya. Aku pengen makanan itu. Aduh, udah kelewatan. Terbalik. Duitnya? Lagi main Mobile Legend ya? Iya. Aku mainin dong. Kamu nur. Gila, pasti menang. Kalau enggak apa-apa kan? Iya, enggak apa-apa. Mas aja deh. Coba ini enak enggak? Enak. Sayang, aku izin jalan ya. Mau kemana? Kemana aku belum pergi, aku ikut. Sayang, aku udah ngantuk, aku tidur duluan ya. Tapi aku belum ngantuk, kemana dulu lagi sampai ngantuk. Aku bakal ninggalin kamu. Apa? Kalau suatu saat nanti kamu lebih nyaman sama wanita lain. Aku juga bakal ninggalin kamu. Kalau kamu udah gak menghargain pengorbananku. Aku bakal ninggalin kamu. Kalau kamu masih ingat sama mantanmu. Aku bakal ninggalin kamu. Kalau kamu terlalu berlebihan ngekang aku. Aku bakal ninggalin kamu. Kalau kamu udah mulai kasar sama aku. Aku bakal ninggalin kamu kalau kamu terlalu nuntut hal-hal yang di luar batas kemampuanku. Aku bakal ninggalin kamu kalau kamu udah cuek dan gak peduli lagi sama aku. Aku bakal ninggalin kamu kalau kamu udah mulai gak jujur dan bohong sama aku. Dan kita gak mau ngelakuin semua itu. Apa pula orang yang enak main game di video call? Kamu kenapa? Iya, aku sakit abis dipukul. Kamu berantem? Iya, tadi di kampus. Ya udah, ini ke rumahmu ya. Aku titip es krim ya. Hah? Iya, iya. Kamu apa lagi? Aku tuh maunya kamu perhatian. Hapus gigimu. Aduh, sakit. Pi, ke tongkrongan yuk. Tongkrongan? Jangan ninggalin aku. Aku gak ikut. Surupan nih orang. Ya udah ini aku kompres ya. Loh, kok luntur? Kamu bohong ya? Ya cuma dengan cara ini kamu bisa perhatian. Ya tapi gak kayak gini juga, lebay banget tau. Ya tapi aku kan waktu kamu PDKT, bukannya waktu pacaran cuek kayak gini. Apa sih ini ribut-ribut? Cowok kamu ke cewek, bukan saya mau. Aku punya sifat cemburuan, malah kadang cemburu buta. Kamu jadi cowok masih bisa sabar nggak sih? Ya bisa. Aku punya sifat ngambek kan pula. Ya udah mau gimana lagi, nggak apa-apa. Aku punya sifat egois, pengennya ya waktumu sama-sama aku terus. Ya kan aku sekarang udah nggak main game, aku juga udah nggak nongkrong-nongkrong. Aku juga punya sifat manja, nggak mandiri. Kamu masih bisa sabar kan? Ya bisa, dan aku berharap kesabaranku bisa bertahan. Kok kamu mau kayak gitu? Ya banyak cowok di luar sana, dikasih banyak aturan, dikasih banyak larangan, dia bohong sama ceweknya. Beneran? Ya beneran, biar nggak berantem. Contohnya kalau misalnya jalan, diam-diam, cari banyak alasan biar gak ketahuan. Kamu kayak gitu? Aku sampai sekarang masih jujur, beda sama cowok di luar sana. Kalau misalnya udah gak tahan, main tinggalkan, selingkuh-selingkuh, marah-marah pula. Jadi punya sifat kayak gini salah ya? Ya udah deh, kalau gitu kamu gak apa-apa nongkrong-nongkrong gak jelas, asal bilang ya. Serius? Bentar. Nanti kalau ada cewek-cewek yang gak tau diri, cari-cari perhatian, terus teman-temanmu ngompor-ngomporin, apalagi kamu gampang terpengaruh, pasti kamu macam-macam. Udah, gak usah. Dasar cewek gak bisa diubah. Tai!